Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, fenomena demam Lato juga nampaknya menjalar hingga ke seluruh kalangan masyarakat. Bahkan artis Nagita Slavina pun tak ketinggalan ikut belajar memainkan permainan jadul ini. Awal Nagita Slavina ini ingin mencoba bermain ketika ia melihat seorang anak memainkan lato sambil split. Anak kecil bernama Habibi itu ditemui Nagita Slavina ketika mereka ingin memantau perkembangan pembangunan rumah baru mereka. Habibi bahkan disebut Nagita Slavina sebagai Lord Lato-Lato setelah bermain Lato-Lato sambil split. Permainan Lato-Lato yang cukup sulit ini seolah dapat dimainkan dengan mudah oleh anak laki-laki tersebut. Habibi menunjukkan keahliannya bermain Lato-Lato setelah Nagita Slavina memintanya. Lord Lato-Lato bisa sambil split, ujar Nagita Slavina dalam tayangan YouTuberans Entertainment, Minggu, 9 Januari 2023. Nagita Slavina tersenyum setelah ia bermain dengan teknik split. Bahkan Habibi terlihat tetap tenang saat bermain Lato-Lato tersebut. Melihat Habibi yang jago bermain Lato-Lato sambil split, Nagita langsung mempelajari teknik permainan Lato-Lato dari Habibi. Coba Habibi ajarin dulu, ujar Nagita. Karena Nagita tak punya lato-lato, maka ibu dari Ryan Zamalik Ahmad tersebut meminjam lato-lato milik anak tersebut. Butuh waktu lama, Nagita tak berhasil melakukan permainan lato-lato setelah dirinya belajar lebih dari 5 kali. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton.